Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channelnya Dani Otomotif nih ya. Hujan-hujan, gerimis-gerimis, kita ngonten bersama Pak Haji Yakub nih ya. Pak Haji, ya, rame nih hari ini Pak Haji. Alhamdulillah. Ya ini Pak Haji Yakub teman-teman ya. Pemilik atau owner dari Yakub Motor nih ya. Showroom mobil Bajongan ya, teman-teman ya. Nah, di sini stoknya ada berapa, Ji? Stoknya? Stok kayaknya hampir 20 lebih ya. Hampir 20 lebih ya, Pak Ji ya? 20 lebih ya. Iya. Siap nih, Pak Ji. Tadi ya. Juga banyak juga saya perhatiin yang udah keluar ya, Pak Ji ya. Betul. Benar sekali. Oke, nih Pak Ji. Ya. Boleh diinfo Pak Ji kalau ada teman-teman yang mau ke showroom, alamatnya Pak Ji? Alamat kita ini di Jalan Raya Kemang, Parung Bogor. Parung Bogor. Patokannya depan Masjid Jami Al-Falah. Depan Masjid Jami Al-Falah nih, teman-teman. Betul. Ya. Nah, itu masjidnya ya, teman-teman ya, kalau mau ke sini ya. Nah, nomor teleponnya Pak Ji? 0813 1616 1616 4555. Langsung dengan Pak Haji Yakub sendiri nih ya. Mau nego-nego, mau tanya-tanya dulu, silakan ya. Langsung WA nomor teleponnya aja nih ya Pak Haji ya. Ya. Siap. Pak Haji langsung aja Pak Haji. Ayo, mobil siap. Kita ada apa aja nih? Mobil yang pertama aja, ini ya. Boleh Pak Haji. Nah, ini ada apa nih Pak Haji? Nah, ini Corona Absolute. Corona Absolute tahun? Tahun 96. Tahun 96 ya Pak Haji ya? Betul. Baru masuk ya Pak Haji ya? Baru masuk. Nah ini peleknya juga cakep nih, udah custom tuh pakai pelek-pelek. Ya Pak Haji ya. Nah pajak ini Pak Haji? Pajak ketinggalan satu kali. Satu kali. Pajak nah, murah. Iya. Di bawah 1 juta. Siap. Terus kondisinya gimana Pak Haji? Kondisi mesin bagus. AC dingin. AC dingin. Orindo. Ya. Borsering. Siap. Mesin juga ada injek. Siap. Mobil juga cakep ya Pak Haji ya. Betul. Siap pakai ya. Ya. Siap kalau gitu. Harga berapa Pak Haji? Ini kita buka harganya 30. 30. Buka harga. Buka harga ya. Nego Pak Haji. Habisin 27.500. 27.500. Terus datang. Siap. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Deal. Deal. Bensin. Bensin Pak Haji. Jangan lupa kopi Pak Haji. Kopi sampai kembung. Sampai kembung. Siap teman-teman ya, ini ada Corona Absolute ya. Absolute. Nanti bisa langsung tanya ke Pak Haji via WA atau via telepon ya. Betul. Oke, lanjut lagi Pak Haji. Ya. Sebelah sana Pak Haji, tunjuk aja Pak Haji. Langsung ujung. Ah, ada apa tuh Pak Haji? Nah, itu Kijang Rover. Kijang Rover tahun? Tahun 96. Tahun 96. Ya. Oke. PR-nya apa aja Pak Haji? Kondisinya? Kondisi bagus. AC dingin. AC dingin. Corsairing. Corsairing. PR pajak tiga kali. Pajak tiga kali ya. Pajak tiga kali. Siap Pak Haji. Nah harga Pak Haji? Ini kita buka harga 27 juta. 27 juta. Nego. Nah, saya bikin. Ya. 25.500. 25.500. Siap. Terus datang. Nah. Masih bisa nego. Masih bisa nego Pak Haji. Deal. Bensin. Siap. Nah, ini mobilnya ya teman-teman ya. Kondisinya masih oke, pokoknya sesuai yang dibacain sama Pak Haji nih. Ya, nah ini satu lagi Pak Haji nih. Nah, ini ada Mitsubishi. Mitsubishi Lancer Evo 3 nih. Evo 3 ya? Ya. Evo 3. Kondisinya Pak Haji? Evo 3 tahun 95. 95. Mesinnya bagus. Ya. AC dingin, Borindo hidup, Borsering, PR, pajak dua kali ini. Pajak juga di bawah 1 juta juga. Siap, pajak di bawah 1 juta. Kali. Harganya Pak Haji? Ini kita buka harganya 37. 30? 37 juta. Dihabisin Pak Haji? Dihabisin 35 juta. 35. Terus siap. Datang? Ah. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Deal? Deal. Bensin. Kopi sebaskom. Kembung nih ya Pak Haji. Nah ini ya kondisi mobilnya ya teman-teman ya. Peleknya juga udah custom. Ya. Udah jos siap ya. Pokoknya. Lanjut Pak Haji, kita ke sana Pak Haji. Ini ada Kijang lagi nih Pak Haji. Nah, ini Kijang Jantan Rider. Jantan Rider. Tahun 95. Tahun 95. Kondisi Pak Haji? Kondisi mesin bagus. Mesin bagus.
AC dingin. AC dingin. Power window. Power window. Power sharing. Power sharing sudah ya, Pak Ji? Ya. Siap. Harganya, Pak Ji? PR. PR-nya apa? Pajak 4 kali. Pajak 4 kali. Nah, harga dihabisin aja, Pak Ji, nih. Oh, di sini kita buka harganya 27. 27. Siap. Dihabisin 25 juta. 25 juta. Terus datang? Datang. Masih bisa nego. Masih bisa nego, teman-teman. Deal. Tension. Tension. Siap. Kopi jangan lupa. Sampai kembung. Sampai kembung. Sampai kembung. Itu yang di sana tuh, Pak Ji, ada apa tuh, Pak Ji? Nah, itu Kijang Roper. Kijang Roper ya? Tahun 95. Tahun 95 ya, Pak Ji, ya? Ah, ya. Kondisi mesin bagus. Kondisi? Bagus, mesin. Asusnya berapa? Ya. Kacanya udah burin lu. Ya. Posering. Posering ya. PR pajak 2 kali. Pajaknya lagi 2 kali, teman-teman. 2 kali. Iya. Itu saya buka harga 25 juta. 25 juta. Nah, siap. Siap. 23 juta. 23, Pak Ji. Terus ya. Dateng. Masih bisa nego. Masih bisa nego lagi, teman-teman. Deal. Bensin. Bensin. Iya, Pak Ji. Nah, ini nih buat usaha nih, carry, Pak Ji. Baru masuk nih kayak Pak Ji ya? Ya, ini carry baby. Ah, yang 1000 cc ya Pak Ji? Betul. Carry baby tahun 2006. Polisi mesin bagus. Ya. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki aman. PR pajak. Pajak lagi berapa kali Pak Ji? 7 kali. 7 kali. Tapi ya. Bogor dari pemutihan. Oh iya benar. Bayar cuma 3 kali. Bayar 3 kali. 3 kali. Siap Pak Ji. Kondisi gini kita buka harga 19 juta. 19 juta. Dihabisin 17 juta. 17 juta nih teman-teman. Terus datang? Ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Deal? Deal? Bensin. 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 Dapat carry teman-teman. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita ke sini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Ya Pak Ji, ada ya. Grand Max ya. Ini Grand Max tahun 2008. Tahun 2008. Tipenya tipe D ya. Tipe D ya. CC 13. 13. Kursi belakangnya ada depan, Pak Ji? Enggak. Nyamping. Oh, belakang nyamping ya. Nyamping, tengah, biasa. Iya. Oke. Kondisi? Kondisi mesin bagus. Ya. AC-nya dingin. AC dingin, Pak Ji. Kacanya olahraga. Kaca olahraga. PR? PR-nya apa, Pak Ji? Pajak 4 kali. Pajak 4 kali, teman-teman. Pajak 4 kali. Ya, Jakarta Barat ya, platnya, betul. Pak Ji. Ya. Masih ada pemutihan. Siap. Sampai Desember. Siap, Pak Ji. Harga, Pak Ji? Nah, kondisi gini kita buka harganya 59 juta. 59, teman-teman. Murah banget nih, Grand Max nih buat usaha. Ya. Dihabisin, Pak Ji? Saya habisin? Ya. 55 juta. 55, teman-teman. Terus datang? Ya. Masih bisa nego? Nego, Pak Ji. Deal? Ya, deal. Bensin, jangan lupa. Bensin, kopi. Kopi yang kedua. Lanjut Pak Ji nih. Ya. Kita mau kemana Pak Ji? Nah, ini aja ya. Belakang kuda deh. Oh boleh. Kuda. Yang mana? Oh kuda boleh. Yuk, Pak Ji kuda dulu. Oke teman-teman. Nah ini ada kuda dulu nih yang nggak kujanan ya. Kalau kujanan kabur dia kudanya. Kabur. Iya. Siap. Kuda tahun berapa nih Pak Ji? Ini Mitsubishi kuda. Ya. Super Exit. Super Exit ya? Tahun 2000. Tahun 2000. Udah komplit nih. Bensin ya Pak Ji? Bensin ya? Bensin. Kondisi Pak Ji? AC-nya double. Orindo. Ya. Mesin bagus. Siap. PR-nya pajak 1 kali. Pajak 1 kali. Harga Pak Ji biar kebungkus nih. Kondisi gini kita buka harganya 47 juta. 47 juta teman-teman. Ya pilih Pak Ji. 45.500. 45.500 teman-teman. Bungkus ya. Masih bisa nego. Nego lagi. Nego. Siap. Deal. Bensin. Nah bensin. Tuh bensin. Pokoknya 45 ya Pak Ji ya. Ya. 45 langsung nego Pak Ji. Nego. Bensin. Bensin jangan lupa. Oke lanjut lagi Pak Ji nih. Kita mau lagi Pak Ji. Ini dulu. Boleh. Nah. Ini ada Kijang nih. Ini Kijang LX. LX ya Pak Ji. Nah, tahun 2003. 2003. Siap. Mesin bagus. Kondisi bagus. AC dingin. AC dingin. Kacanya olahraga. Olahraga lagi. Power steering Pak Ji? Belum ya? Masih standar deh. Masih standar ya. Masih standar. Siap Pak Ji. Pajak panjang. Pajaknya hidup nih. 5/2024. Nah, pajaknya hidup bulan 5/2024. Ya, harganya betul. Pak Ji? Ini kita buka harganya 55. Harganya 55 aja teman-teman, murah. Nego, habisin.
Saya habisin. Ya. 54.500. 54.500 teman-teman. Terus datang? Ya. Masih bisa nego. Nego lagi. Deal. Bensin pokoknya. Bungkus teman-teman ya. Cepet-cepetan aja nih pokoknya. Ntar barangnya buru hilang. Lanjut lagi. Taruh dulu kali ya. Ini dulu. Boleh. Nah, ini Avanza. Ini Avanza. Avanza tahun 2008. 2008. Cuman kayaknya udah lagi mau diproses. Udah kredit. Di DP ya Pak Ji ya. Mau dikredit kayaknya. Iya, nih. Udah di DP teman-teman nih. Betul. Iya, jangan deh kalau di DP Pak Ji. Ntar customer-nya ngamuk. Langsung ini aja ya. Nih Pak Ji nih ada Carry. Carry Putura. Putura. Putura Box tahun 2015. 2015 teman-teman. Ya. Kondisi Pak Ji? Kondisi mesin bagus. Mesin bagus, sasis. Kaki-kaki bagus, sasis mulus. Mulus ya? Mulus. Siap Pak Ji. Pajak juga panjang. Pajak juga panjang. Kiri 6, juga Pak Ji. 6 2024. Kiri juga itu. Kiri itu. Siap Pak Ji. Harga Pak Ji? Kondisi gini kita buka harganya 73 juta. 73 juta dapat carry box teman-teman. Saya habisin? 69.500. 69.500. Ya. Datang? Datang di ya, bensin pokoknya. Full tank ya, Pak Ji ya. Aman. Full tank boleh. Siap nih Pak Ji, lanjut lagi nih ke ini Suzuki. Suzuki X-Over. X-Over. Tahun 2008. 2008 teman-teman. Kondisi mesin bagus. AC-nya dingin. AC dingin. Power window. Power steering aman. PR. PR-nya? Pajak. Capek nih, pajak mulu. Harga Pak Ji? Ini kita buka harganya 57. 57 nih teman-teman ya. Dia bikin Pak Ji? 55 juta. 55 juta. Terus dateng? Siap. Masih bisa nego. Nego. Deal. Bensin. X over nih teman-teman nih ya. Bensin. Silakan. Pokoknya langsung aja dibungkus. Nah. Keburu laku ntar. Tuh. Lanjut Pak Ji nih. Nah, ini ada Mitsubishi Gangan ya. Ya. Tahun 92. Tahun 92 ya Pak Ji ya. Kondisinya Pak Ji. Kondisi mesin bagus. Ah. AC dingin. Power window. Power steering. Nah, PR. Pajak lagi Pak Ji. Aduh capek. Tapi murah ini. Murah Pak Ji, berapa Pak Ji? Pajaknya cuma 620. 620 ya. Kali 4. Siap. Harganya Pak Ji? Kondisi gini kita buka harga 19 juta. 19 juta nih teman-teman, udah dapat mobil tuh. Habisin? 17 juta. 17 juta nih teman-teman. Terus datang ya. Masih bisa nego. Nah, tuh, nego lagi. Deal. Bensin pokoknya bensin. Ya. Bensin. Guduk-guduk nggak hujan-hujan, ya kan? Guduk-guduk harus jajan mobil nih Pak Ji. Iya. Siap Pak Ji, kita ya. Kemana lagi nih Pak Ji nih? Ini kali ya? Ada Xenia nih Pak Ji. Sempit ya. Ini udah apa Pak Ji? Aja ya. Iya boleh. Nah ini Xenia. Xenia. Tipenya tipe M. Tipe M. Yang CC 1000. CC 1000 ya? Ya. Siap Pak Ji. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Power window. Power steering ya. Pajak baru ya. 6 2024. Teman-teman ya. Kondisi gini kita buka harganya 95 juta. 95 teman-teman ya. Dapat ini ya. 92.500. 92.500 bungkus. Terus datang? Masih bisa nego. Masih nego lagi Pak Ji. Deal. Bensin pokoknya. 92.500 datang aja dulu pokoknya ya. Masih bisa nego Pak Ji. Ya. Siap, lanjut Pak Ji nih. Kita ke depan ya. Depan Pak Ji. Nah, ini teman-teman ya, masih banyak pokoknya nih mobil-mobil yang siap dibungkus ya. Ya. Pokoknya Pak Ji jual murah-murah aja biar murah, cepat. Murah. Oke Pak Ji, lanjut lagi nih. Kita nah, ada FPP ya Pak Ji. Ada FPP. Nah. GX Arena. GX Arena. Siap Pak Ji. Kondisi mesin bagus? Ya. AC-nya double? AC-double. Berundu? Ya. More sharing Pak Ji. Pajak panjang ya. 2024. Siap. Harganya Pak Ji? 75.500. 75.500. Terus datang? Ya. Masih bisa nego? Nego Pak Ji. Deal?
bensin lagi teman-teman. Pokoknya Pak Haji aktif bayar lah. Betul. Kopi jangan lupa Pak Haji. Nah, ini S-Oper nih. S-Oper ya? S-Oper tahun 2011. Siap. Kondisi mesinnya bagus? Ya. AC-nya dingin? AC dingin. Borindo? Borindo Pak Haji. Borsering? Borsering. Bayarnya? Pajak lagi. Pajak lagi aja ya. Kondisi gini kita buka harganya nih. 72 juta. 72 juta Pak Haji. Siap. Dihabisin Pak Haji. Dihabisin? Heeh. 69.500. 69.500 teman-teman. Sudah dateng? Ya. Masih bisa nego. Nah, masih bisa nego ya Pak Haji. Bensin. Ya. Langsung aja teman-teman bungkus. Bensin aja tunjuk. Boleh. Tunjuk aja ya Pak Haji. Nah, itu di depan juga perjalanan tuh. Nah, ada pegawai. SBX tahun 2002. 2002. Kondisi mesin bagus. Ya. AC double. Ya. Orindo. Siap. Korsering ya. Pajak lagi. Dihabisin Pak Haji, harga? Kondisi gitu kita buka harganya 59 juta. 59? 59. Siap. Dihabisin? Ya. 45.500. 45.500 teman-teman. Terus datang? Terus datang? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah. Bensin. Kopi jangan lupa ya. Sampai kembung. Siap Pak Haji, tunjuk lagi nih, apalagi nih Pak Haji. Nah itu sidekick. Sidekick ya? Sidekick ya. Tahun 97. Tahun 97? Nah, kondisi mesin bagus. Ya. AC dingin. Korindo. Korsering Pak Haji. Pajak hidup. Panjang nih. Siap. Kemulan 2024. Nah, harganya Pak Haji? Kondisi ini kita buka harganya 49. Nah, saya habisin? Rp475 teman-teman. Buat dateng masih bisa nego. Bensin. Pokoknya siap. Nah, oke, lanjut lagi nih Pak Haji nih. Dalam. Ke dalam lagi, siap. Dalam Pak. Bentar. Nah ini masih ada banyak nih teman-teman ya di dalam nih ada Panther sama ya. Kijang. Kita lanjutin dulu nih, Pak Haji yang putih nih. Nah ini Kijang LX tahun 2001. LX tahun 2001 ya. Tapi kayaknya gak laku. Besok diambil nih. Sama orang mana tadi ya? Lupa. Cibinong ya? Bukan. Iya. Pokoknya udah bayar lunas ya Pak Haji ya. Di DP. Besok lunasin. Siap Pak Haji. Nanti daripada customer yang marah-marah, dikontenin. Kita yang lain nih Pak Haji nih. Ini ada Panther Pak Haji. Panther tahun 94. Kondisi mesin bagus. AC-nya double. AC double ya. Power window. Power sharing Pak Haji. Pajak hidup. Nah. 2024. Nah. Harganya Pak Haji? Ini kita buka harganya 39 juta. 39 dapat Panther teman-teman. 39 juta. Habisin Pak Haji? Habisin. Iya. 36.500. Terus dateng? Iya. Masih bisa nego tuh. Deal? Solar. Solar dan kasih bensinnya. Blok-blok. Blok-blok. Kayak minum kopi belum makan ya Pak Haji ya. Lanjut nih Pak Haji nih. Nah ini Putura. Putura GRV ya. Iya. Tahun 2015. Siap. Kondisi mesin bagus. AC dingin. Kaki-kaki bagus. BR. Pajak lagi. Tiga kali. Ini kita buka harganya 55. Dapat carry ya Pak Haji ya. Habisin. 53 juta. 53 nih teman-teman. Terus datang. Masih bisa nego. Masih nego ya. Deal. Bensin kali ini, jangan kasih solar. Siap. Mati dia. Dikasih solar. Mabuk daratan ntar Pak Haji. Ini Pak Haji nih. Nah ini Kijang LGX tahun 97 ya Pak Haji ya. Udah komplit ya. Iya. AC double. Borsering. Borindo.
Power window. Mesin-mesin bagus. Siap, bensin Pak Ji ya? Bensin. CC 18. PR. Ah, pajak lagi. Aduh, pajak. Pajak terus ya Pak Ji ya. Kondisi gini kita buka harga 48 kali ya. 48 teman-teman. 48. Siap, dihabisin Pak Ji. Dihabisin 45.500. 45.500. Terus datang? Ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego juga. Deal. Bensin. Pokoknya nih buru-buruan dah. Ini kita tunjuk lanjut aja. Tunjuk aja. Tunjuk aja Pak Ji. Nah, ini ada APV lagi. APV tipe GA. Tipe GA ya. Ini jadi orang Minang nih. Apa tuh? Proses kredit. Oh, udah ada yang proses kredit. Lagi di proses kredit. Oke. Okay. Siap Pak Ji. Ano Putura? Putura yang itu ya. 2004. Oh, ini juga di proses kredit. Luar biasa. Pokoknya Bang Sinarmas. Bang Sinarmas ya. Ya, betul. Siap Pak Ji. Ya. Berarti udah habis nih Pak Ji ya. Habis ya? Habis Pak Ji. Oh, ya. Udah. Ya. Udah semua. Pokoknya teman-teman jangan sampai ya. Keduluan sama yang lain ya. Betul. Karena memang Pak Ji Yakub ini jualnya enggak mahal-mahal. Jadi pedagang juga bisa ambil juga ya buat daerah ya Pak Ji ya. Betul. Ya. Oke, teman-teman. Demikian review dari kita nih hujan-hujanan begini demi teman-teman ya. Nah, supaya dapat informasi yang bagus, jangan lupa like, subscribe dan juga beli mobil di Pak Haji Yakub biar kebagian ya Pak Ji ya. Iya, benar. Makasih banyak Pak Ji. Oke. Okay. Sukses selalu. Amin. Supaya jualannya banyak. Amin. Jadi saya bisa kesini lagi Pak Ji. Siap, ditunggu terus. Oke, teman-teman, makasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.